Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dosen petani, selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Bertemu kembali dengan saya Alan, hostnya channel dosen petani. Baik sahabat, sekarang saya sedang ada di kebun jagung yang sudah 58 hari yang lalu kita tanam. Nah, saya akan berbagi cerita tentang peluang budidaya jagung manis. Seperti apa peluang budidaya jagung manis, seperti apa peluang keuntungannya, apa tantangannya, apa yang perlu kita lakukan dalam masa budidaya jagung manis. Simak video ini sehingga selesai. Kemudian jangan lupa untuk selalu dukung channel dosen petani dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Jika sahabat merasa informasi ini bermanfaat, silakan bagikan lewat sosial media sahabat semua. Kemudian juga follow kita di Instagram dengan alamat @dosen.petani dan baca tulisan kita di www.dosenpetani.com. Ayo kita simak ulasannya. Halo sahabat dosen petani, pada tahu jagung manis kan ya? Coba deh like dan komentar dulu siapa penggemar jagung manis di sini. Kira-kira nih sahabat, pernah mikir nggak sih seperti apa cara budidaya jagung manis? Bagaimana cara perawatannya? Lantas gimana sih peluang keuntungannya? Nah, itu tadi yang mau kita bahas di video kali ini. Menurut Wikipedia, jagung atau Zea Maize SP adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi tentunya. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Pada masa kini, jagung juga sudah menjadi komponen penting dalam pakan ternak. Penggunaan lainnya adalah sebagai sumber minyak pangan dan bahan dasar tepung maizena. Berbagai produk turunan hasil jagung menjadi bahan baku sebagai produk industri farmasi, kosmetika, dan juga kimia. Selanjutnya, makanan olahan jagung juga jamak kita kenal di Nusantara. Sebut saja perkedel jagung, bubur jagung, roti jagung, dan banyak lagi. Tak heran, peluang budidaya jagung tetap menggiurkan karena permintaan pasar yang cenderung stabil bahkan meningkat. Baik sahabat, informasi pertama, ini di jagung ini, di kebun ini, kita tanam itu bibit jagung jenis Paragon. Tapi sayang ya, ini bungkusan tanamnya udah nggak ada lagi. Tapi ini kita pakai jenis Paragon. Jenis Paragon kita pilih karena dari pengalaman ya, karena beberapa kali sudah menjaga jagung manis dengan bibit merek Paragon ini, dia itu tidak terlalu tinggi sehingga kalaupun terkena angin kencang cukup relatif lebih aman, nggak gampang patah batangnya. Kemudian juga bobot buah dia juga relatif lebih besar dibanding merek lainnya, sehingga ya peluang keuntungan kita sebagai petani juga lebih besar karena dia bobot buahnya lebih berat. Kemudian di kebun ini kita tumpang sarikan jagung manisnya dengan cabai merah keriting. Kemarin kita pakai bibit itu satu kantong ya, tapi nggak habis semua, satu kantong bibit jagung. Dia kalau di keterangannya itu isinya sekitar 1400 butir. Tapi mungkin ya paling kepake di sini sekitar seribuan lah. Nah, seribuan, kemudian di jarak tanam kita buat itu antar jagungnya itu sekitar 80 cm. Nah, di antaranya di tengah-tengahnya kita selipkan cabai merah keriting. Untuk peluang atau potensi hasil dari budidaya jagung manis ini, kalau kita mengacu pada keterangan yang ada di kemasan produk, itu mereka bilang bahwa potensi bobot satu buah jagung itu di angka 350 gram. Nah, satu batang ini dia nanti akan hasilkan 2 tongkol. Nah, jadi dalam satu batang ya kita berpotensi untuk mendapatkan panen itu 700 gram. Jadi tinggal dikalikan saja, kalau misalnya ada 1000 batang yang kita tanam di sini ya, artinya potensi kita ada di 700.000 gram atau ya sekitar 700 kilo.
Untuk harga jual sendiri, jagung manis sekarang itu kalau yang super, yang bobotnya di atas 300 gram itu memang per kilonya itu dijual di harga 3.500 hingga 4.000 rupiah per kilogram untuk harga di Kota Payakumbuh. Nah, ya saya rasa untuk di daerah-daerah lain mungkin ya harganya relatif sama lah ya, kalaupun berbeda tidak jauh berbeda rasanya. Kemudian juga kita masih berpotensi untuk mendapatkan penghasilan dari tanaman cabenya. Nah, untuk selang penanaman antara jagung dan cabai itu kemarin kita biarkan jagungnya sedikit lebih tinggi dulu, kemudian baru kita tanam cabai. Sekaligus dia juga menjadi pelindung bagi tanaman cabainya, karena cabai ketika baru dipindahkan tentu dia butuh adaptasi. Ketika panas matahari terlalu terik, jagung bisa melindungi si cabainya. Nah, itu salah satu keuntungan membudidayakan jagung manis dan cabai secara tumpang sari. Kemudian kalau untuk hama penyakit sendiri, kalau jagung dia juga ada ulat penggerak daun ya, yang ketika daun diserang oleh ulat biasanya dia akan bolong. Ini saya liatin seperti ini, bolong. Nah, kalau misalnya tidak dikendalikan dengan cepat, dia juga akan bisa mengganggu produksi dari jagung manis ini sendiri. Apalagi kalau misalnya sudah menyerang bagian pucuknya. Jagung sendiri itu dia bisa panen itu di usia 90 hari setelah kita tanam. Nah, di kebun ini sendiri jagung sudah usia 58 hari. Sudah ada beberapa batang yang malainya sudah mulai keluar. Ya, perkiranya dalam 30 atau 35 hari ke depan kita sudah bisa panen insya Allah. Kalau misalnya ya tidak ada kendala. Kami memilih jagung manis yang pertama karena memang dari segi perawatan jagung manis sendiri perawatannya tidak terlalu sulit ya, apalagi kalau misalnya kami sendiri kan juga ada pekerjaan lain yang full time juga, sehingga praktis ya untuk ke kebun kan curi-curi waktu lah katakanlah, tidak terlalu punya banyak waktu untuk ke kebun, sehingga pilihan jagung manis menjadi opsi yang menarik karena memang dia tidak butuh waktu, menyita waktu terlalu banyak, kemudian juga peluang keuntungannya ya lumayan lah, lumayan menjanjikan. Tadi cerita kita tentang peluang budidaya jagung manis. Kalau misal sahabat merasa ada hal yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian kalau sahabat merasa informasi ini bermanfaat, silakan dibagikan lewat halaman sosial media sahabat semua. Selalu dukung channel Dosen Petani dengan klik like, comment, share, dan subscribe. Bantu kita berkembang untuk terus memotivasi dan memberi semangat kita untuk memberikan informasi tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Akhir kata, saya Alan, hostnya channel Dosen Petani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau keliru dalam informasi. Sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.